Halo guys, kembali bersama saya di GOSIP panas, pengarah dan pelakon kontroversi Samsul Yusuf sebentar tadi memutuskan untuk tidak melepaskan istri pertamanya, Putri Sarah. Putri Sarah bagaimanapun dilihat tenang selepas keluar dari Dewan Mahkamah tetapi akui terkejut mendengar keputusan suaminya itu. Dia Samsul Yusof kata tak nak lepaskan Sarah. Dia kata masih ada sinar, sinar apa sinar harian gurau Sarah kepada pihak media. Dia tak nak lepaskan Sarah sebab dia rasa boleh berdamai lagi. Dalam pada itu, Putri Sarah turut berasa hairan dengan kenapa suaminya itu tidak mau lepaskan dirinya. Sedangkan ketika Sarah masuk ke hospital tempo hari, Samsul langsung tidak menghubungnya. Sarah masuk ke hospital hari itu pun dia tak jenguk tanya kabar sinar apa, Sarah tak tahu kenapa dia buat macam itu. Putri Sarah juga menjelaskan suaminya itu hanya menghubungi anak-anak seperti biasa sewaktu di Tanah Suci. Seperti biasa, dia ada berhubung mengenai anak-anak sewaktu pergi menunaikan umrah. Baru-baru ini, sekarang ini nak mencelap pula Just Let Me Go, Muhammad Samsul, Sarah dan Malas.